Cara melepas dan memasang ban mobil dengan benar dan teliti. Sekarang saya akan menjelaskan alat-alat tersebut yang dibutuhkan khusus untuk prosedur ini. Baiklah semuanya, nama saya Panan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka atau melepas roda mobil dan memasangkannya kembali dengan alat-alat tersebut. Nah, alat-alat tersebutnya ada tiga, yaitu dongkrak ini sebagai alat utamanya, tongkat dongkrak, dan juga kunci roda. Kunci roda, ya. Kunci roda. Ya, baiklah. Sekarang kita akan lanjutkannya di video berikutnya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah tersebut. Baiklah, setelah pertama terlebih dahulu adalah bahwa kita harus tempatin dongkrak di bawah mobil kita, terus gunakan tongkat dongkrak kita yaitu sebagai pendukung untuk tarik untuk agar mobil kita terlebih di atas dulu. Baiklah, sekarang kita akan tunggu, saya juga mau. Sekarang kita akan coba melepasin kunci rodanya, yaitu dengan kunci roda mobil. Baiklah. Atasi lagi dengan dongkrak lagi. Baiklah. Tersebut itu bekerja sebagai penghalang atau pembatas agar pada saat roda kita tersebut yang telah dicopot tidak akan bergerak mobil kita ini. Oke, sekarang kita akan lepasin ban kita. Pertama kita akan dorongin ke belakang terlebih dahulu. Sekarang kita akan masangkannya kembali. Oh, kita menangani kembali. Pastikan bahwa kunci roda tersebut semua empat-empatnya
dipasangkannya kuat dan ketat mungkin. Seakurat mungkin. Seakurat mungkin. Baiklah semuanya, itu bagaimana kalian bisa dapat membuka dan memasang roda mobil kalian dengan alat-alat tersebut dan dengan langkah-langkah tersebut tadinya. Sekali lagi, nama saya Conan, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.